Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi trik bagaimana cara menginstalasi Microsoft Teams pada desktop atau pada laptop. Kemudian yang pertama Anda lakukan adalah Anda membuka laman browser. Anda searching di sini. Bisa menggunakan Mozilla juga. Kemudian saya di sini menggunakan Chrome. Karena di sini yang paling cepat Chrome ya biasanya. Tinggal Anda ketikkan download di situ. Nah, itu sudah ada download Microsoft Teams ya. Diketik di situ, enter saja. Kemudian di sini Anda pilih ya. Anda pilih di sini. Anda pilih yang atas sendiri yang dari Microsoft ini. Jangan pilih yang ini ataupun yang ini. Pilih yang ini ya. Kenapa? Karena nanti ini yang resmi. Ya, ini lalu setelah ini Anda klik ini, unduh untuk desktop, unduh Microsoft Teams. Ya. Nanti tunggu sampai selesai. Lihat di sini bawah ini. Nah, tunggu sampai di sini instalasinya selesai. Tunggu sampai selesai. Ya. Karena saya sudah mendownload, maka saya tidak menunggu sampai selesai. Ini saya hentikan ya. Nah, di sini kita lihat hasil downloadan saya. Ini saya kebetulan sudah mendownload ini yang ini. Jadi ini tulisannya 1 ya. 1 karena saya sudah pernah mendownload. Maka saya pakai yang ini saja yang sudah saya download sudah selesai. Kita klik show in folder. Nah, di sini. Ini lokasinya. Ini gampang sekali ya instalasi Microsoft Teams. Tinggal klik kanan di sini, klik kanan ya. Nah, ini run administrator. Atau bisa juga double klik, tapi akan lebih aman klik kanan. Ini pilih run. Tunggu sampai instalasinya selesai. Kita tutup. Nah, ini nanti sedang instalasi. Nih. Nah, kalau sudah begini, ini begini. Nah, ini muncul 2. Nah, ini 2. Anda bisa klik yang sebelah. Ini kalau Anda sudah ini dikatakan sudah jadi ya. Buktinya sudah jadi di sini. Nah, di sini sudah ada Microsoft Teams. Kalau Anda cari M, di sini sudah masuk. Ini bukti bahwa instalasinya sudah ada di sini. Sudah masuk ini. Ini sudah masuk Microsoft Teams-nya sudah jadi instalasinya. Kita bisa masuk ke sini, memasukkan akun yang kita punya. Kalau kita sudah punya akun, misalnya saya akan masuk ke akun saya ya. Ini yang diberikan oleh Microsoft pada diklat yang pertama. Add ya. guruinovatif.com. Punya Anda besok bukan guruinovatif.com, tapi di sini jateng pintar. Jadi punya saya guruinovatif karena saya ngikut yang pertama. Besok punya panjenengan semua itu jateng pintar ya. Tunggu lah, ini nanti Anda dari sana juga akan diberi kata sandi. Ini akun Microsoft-nya, akun Microsoft 365. Nanti dari sana seperti ini, cuman punya belakangnya punya Anda itu jatengpintar.com. Depannya itu nanti adalah email Anda ya, tapi yang Gmail-nya biasanya dibuang. Saya masukkan, saya coba apakah instalasinya sudah jadi. Kita coba. Nah, kita coba masuk, kita tunggu. Loadingnya selesai. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nanti kalau loadingnya selesai akan muncul tampilan Microsoft Teams. Nah, ini tampilan Microsoft Teams saya. Ini begini, sudah masuk. Nah, ini. Ini karena saya sudah buat kelas, ini ada 3 ada 4 kelas, 1 2 3 4 5. Ini ada 5 kelas. Ini kelas yang saya ikuti yang pertama. Kelas jateng 8 ya. Tuh pengumuman kelulusan sudah selesai. Nah, kalau log out di sini Anda pilih yang bawah ini ya. Anda pilih yang bawah ini. Seek out. Nah, saya ulang log out ini di sini. Nah, itu. Nah, nanti kita akan menjelaskan ini. Seek out di sini, keluar. Saya kira petunjuk instalasi Microsoft Teams sampai di sini dulu untuk desktop. Adapun untuk HP nanti kita
bagikan dalam video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.